Halo Bola Mania, seperti biasa kami akan menyajikan berita seputar sepak bola, baik dari dalam dan luar negeri spesial untuk Anda. Sebelum ke pembahasan, silakan subscribe terlebih dulu. Oke, terima kasih. Halo Bola Mania, di video kali ini admin akan suguhkan hasil pertandingan Liga 2 Matchday keempat, Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021. Semen Padang berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Babel United 1-0. PSPS Riau berhasil meraih 3 poin setelah menang 1-0 atas PSMS Medan. Sulut United bermain imbang 1-1 dengan PSBS Biak. Berikut ini adalah jadwal Liga 2 tanggal 20 dan tanggal 21 Oktober tahun 2021. Persewar Waropen versus Persiba Balikpapan, Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Sriwijaya FC versus KS Tiga Naga, Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Berikut ini adalah klasemen Grup A dan Grup D, Liga 2 Indonesia 2021 sampai matchday keempat.